Oke kawan-kawan, sahabat subscriber dimanapun berada, saya ajak melihat-lihat mobil-mobil antik kawan-kawan. Ini mobil antik, saya pun juga belum begitu paham mobil-mobil ini. War mobil antik kawan-kawan, untuk road mobilnya, wow, yang lebih antik lagi, setirnya bisa dicopot kawan-kawan. Nah, ini bisa dilepas. Ini setirnya bisa dilepas kan kawan. Apakah ini untuk safety-nya, pengaman kalau pulang dilepas nanti nggak bisa masang kalau orang lain. Apakah begitu? Nah, ini lengkap topi. Kalteng 22. Mantap nih kawan-kawan. Ada lagi yang antik lagi. Nah, ini saya lihatkan kawan-kawan. Lebih joss lagi nih kawan-kawan. Ini model apa? Saya pun kurang mengerti tentang mobil seperti ini. Sahabat subscriber, silahkan komen di halaman komentar yang disediakan. Ini mobil jenis apa? Nah, sangat antik. Nah, ini BRB. Kelihatannya masih baru nih kawan-kawan. Karena kalau kita lihat dari pernya nih dan mesin-mesinnya, ada beberapa nih kan kawan. Rodanya tidak sama, bannya sama ini. Jelas nih mobil antik. Nah, dari depan garang kan kawan, seperti engkis-engkis. Mobil hebat di medannya, antik, benar-benar antik. Dan tanpa kaca, kacanya mungkin lebih bisa lipat ini kan kawan, bisa dilipat nih, atau memang nggak ada kacanya. Nah, ini mobil namanya apa? Saya kurang paham juga kan kawan. Silahkan berkomentar, masih tahu nih mobil jenis apa. Yang jelas untuk balap kan kawan. Nah, ini rodanya aja mau pecah. Apakah ini sudah lama atau kemarin rut? Inilah antara lain mobil-mobil ini kan kawan, ikut di jamburi Jeep Kalteng kan kawan. Nah, selain itu ada lagi sebelahnya. Nah, kalau ini lebih besar, namanya juga BRB. BRB kan kawan. Nah, ini garang lagi nih kawan-kawan, lebih garang. Nah, ini lebih garang lagi, tanpa kaca atau kacanya itu berlipat, saya tidak begitu tahu ini kawan-kawan. Silahkan komentar di halaman yang sudah disediakan.
ini mobil jenis apa. Yang jelas ini untuk mengikuti meramaikan jambore Cipkalteng, Kang Wan. Nah, ini ada lagi lah antik lagi, Kang Wan, selain ini agak kecil. Jadi ada empat di sini, ada empat mobil yang jenisnya sangat antik, paling antik, Kang Wan. Satu, dua, tiga. Nah, yang keempat nih, Kang Wan, kayak engkis-engkis. Nah, ini. Kalau lihat pabrikannya sama, Kang Wan. Tiga ini. Yang empat sana yang kuning itu lain. Yang tiga ini kayaknya satu pabrik. Karena ini ada, nah ini, BRP. Cuma CC-nya apakah enggak sama atau gimana. Mungkin sahabat subscriber ada yang tahu jenis-jenis mobil semacam ini. Silahkan berkomentar di halaman yang sudah disediakan. Yang jelas mobil ini kayaknya lagi atau baru keluar dari pabrikannya. Ini lihat per-pernya masih mulus, belum kena lumpur, kan, kawan. Nah, bersih semua. Nah, ini siapakah pilotnya ini? Nanti waktu bertanding di final jambore road Kalteng ini akan tahu, kawan-kawan. Nah, saya akan melihat empat ini nanti. Siapakah pilot-pilot mobil-mobil hebat ini, kawan-kawan? Nanti akan tahu siapa sebenarnya. Yang mengemudikan empat mobil ini, kawan-kawan. Nah, ini spesial yang di halaman sekian banyaknya nih, kawan-kawan. Dari berbagai daerah dari Kalimantan Tengah yang jambore Cipkalteng ini tempatnya, kawan, untuk laganya, tempat pertandingnya sebelah sini. Nah, ini nanti saya ajak jalan-jalan ke sana. Yang paling antik ada empat nih, kawan. Nah, ada empat nih. Mestinya ini mobil sultan, kawan. Sultan-sultan siapakah yang pegang mobil ini? Mobilnya sangat hebat semua nih. Nanti kita akan tahu pada jam 9 nanti akan mulai start bertanding lagi, kawan-kawan. Jadi kita nanti akan melihat pilot-pilot mobil ini. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.